Assalamualaikum, selamat pagi Sasa Lovers. Pagi ini aku akan berbagi caraku memperbanyak tanaman aglaonema. Ada beberapa jenis tanaman aglaonema, diantaranya ada King of Siam, Pride of Sumatra, Silver King, Emerald Beauty, Black Misty, Jonah Corman, Red Cochin, Red Anemone, dan lainnya. Tiga diantaranya ada di sini. Ini banyak dengan cara stek batang dan pemisahan anakan. Ini yang sudah aku tanam beberapa waktu, minimal 1 bulan sudah tumbuh akarnya. Akan aku tunjukkan bagaimana caranya. Yang aku butuhkan adalah tanaman indukan yang sudah rimbun daunnya serta memiliki rumpun anakan yang banyak, kemudian tanah yang subur. Yang sesuai itu adalah tanah yang tidak padat, jadi gembur, ditambah dengan kompos, arang sekam, dan pasir. Kemudian aku membutuhkan vitamin B1 untuk tanaman. Ini untuk meminimalisir stres. Digunakan sedikit saja, jadi untuk 5 mili B1 dilarutkan dengan 2,5 liter air. Nanti disemprotkan atau digunakan untuk merendam akar seperti ini pasca pemotongan dari indukannya. Cara memperbanyak tanaman aglaonema dengan pemisahan anakan, yang pertama pilih tanaman yang sudah berdaun lebat dan memiliki rumpun anakan yang banyak. Kemudian pilih anakan yang sudah berdaun seperti ini. Indukan dengan anakan. Bisa dilihat ya, ini batang tua yang memiliki tunas-tunas kecil-kecil nih, nanti akan keluar akarnya seperti ini. Dan ini juga tak masalah meskipun daunnya belum membuka. Kalau yang sudah membuka daunnya yang seperti ini dua-duanya insya Allah tumbuh. Ini juga tumbuh tidak layu. Ini sudah beberapa minggu ditanam di pot. Akarnya bagus, sehat. Kemudian batangnya juga sehat. Ini bisa dipotong sepanjang 3 cm atau 5 cm. Seperti ini, karena nanti akan di sekin di tanah itu dia tidak roboh. Usahakan ketika memisahkan anakan dari indukannya, akarnya ini tidak terpotong, tidak rusak, tidak busuk. Jika ada yang busuk, dibuang saja. Kemudian bagian batang yang dipotong ini, bekas potongannya diberi larutan fungisida atau boleh juga diberi betadin agar mengalami pembusukan atau jamuran. Dan pasca dipotong agar tidak stres, rendam di dalam air yang diberi larutan B1 atau di dalam air saja tak masalah ya. Dan jangan terlalu banyak memberikan larutan B1, ini isinya cairan untuk 5 ml, jadi 1 sendok teh itu dilarutkan dalam 2,5 liter air. Kemudian gunakan pot yang berlubang-lubang agar tanahnya tidak jenuh oleh air. Gunakan media tanam yang sesuai dengan habitat asli aglaonema. Jadi jangan padat, tetapi dia itu gembur, tinggi unsur hara. Ini seperti ini ya, pure. Campur dengan kompos dan sekam, juga kokopit
ditanam tidak terlalu dalam, agar batang serta akarnya ini tidak membusuk dan tidak jenuh oleh air. Ditutup dengan tanah, kemudian disiram dengan air, tapi tidak terlalu banyak air ya, disemprot saja lebih aman seperti ini. Ini larutan vitamin B1 dan air. Nah, seperti ini. Cara yang kedua adalah dengan stek batang. Pilih batang yang tua dan sehat. Potong di bagian bawah daun yang terbawah, setidaknya mengandung satu ruas atau memiliki mata tunas. Mata-mata tunasnya bisa dipotong 3 cm sampai dengan 5 cm. Ya, akan aku tunjukkan caranya ya. Tanpa merusak akarnya. Nah, seperti ini sehat, tidak ada spot. Kemudian nanti dioles dengan betadin atau larutan fungisida, atau bisa juga menggunakan bawang merah yang dipotong dioleskan ke permukaan batang yang luka ini agar tidak rusak, tidak mati. Ya, kemudian ini cacahannya diletakkan dengan cara horizontal begini. Tunasnya berada di atas atau di samping, sehingga nanti akarnya akan tumbuh ke bawah. Lalu tumbuhnya tanaman akan seperti ini. Yang ini dioles dengan betadin, kemudian biarkan selama 30 menit dulu sebelum ditanam. Ditanamnya biasa saja seperti ini, seperti tadi. Tidak terlalu dalam agar batangnya tidak membusuk, akarnya juga tidak membusuk karena dia tidak mau jika terlalu jenuh oleh air. Kemudian disemprot dengan larutan B1. Tetap saja letakkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung, karena dia jika terkena sinar matahari langsung maka daunnya akan menguning, kering, dan juga tidak terkena air hujan secara langsung dalam intensitas yang banyak, karena nanti akan jenuh tanahnya oleh air dan batangnya ini akan membusuk. Jadi letakkan saja di tempat yang teduh ya. Kemudian disiramnya juga satu hari satu kali dan airnya tidak terlalu banyak. Aglaonema bisa diletakkan di dalam ruangan tetapi mendapatkan cukup sinar matahari. Disiram dengan cara disemprotkan juga lebih bagus karena tidak terlalu jenuh oleh air, atau disiram dalam jumlah yang cukup kemudian ditiriskan airnya karena potnya juga berlubang kan, sehingga memudahkan air mengalir, tidak membuat tanahnya jenuh oleh air. Oke, selamat mencoba. Bye.